Halo Traders, pemirsa setia Vibisius. Jumpa kembali dalam rekomendasi emas Vibisius untuk hari ini. Harga emas naik pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin. Melemahnya dolar Amerika Serikat dan turunnya yield treasury Amerika Serikat memberikan dukungan naik terhadap harga emas pada hari Senin, memulai minggu perdagangan yang baru. Namun, pergerakan naik harga emas mengalami tekanan turun di tengah sentimen pasar yang pada umumnya di mana kebijakan moneter Federal Reserve Amerika Serikat kemungkinan akan tetap ketat pada bulan-bulan yang akan datang, meskipun ada tanda-tanda bahwa ekonomi Amerika Serikat dan global akan bisa tergelincir masuk ke resesi. Emas berjangka kontrak bulan Juni naik $2 ke $1,986 per troy ounce. Hal kunci di luar pasar emas adalah turunnya indeks dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah NYMEX turun dan diperdagangkan di sekitar 77.25 US dollar per barrel. Yield Treasury Amerika Serikat benchmark 10 tahun turun ke 3.543%. Support terdekat menunggu di 1980 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1965 US dollar dan kemudian 1950 US dollar. Resisten terdekat menunggu di 2000 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 2016 US dollar dan kemudian 2028 US dollar. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Vibisius.